Tes. Video hari ini adalah video tentang kit studi untuk Liga Malaysia yang dihasilkan oleh Rafni. Okey, dalam video ini aku akan tunjuk cara korang untuk install, cara korang nak load kit studi ni dalam FM dan seterusnya cara untuk korang download lah. Kat mana korang nak download kit yang dihasilkan oleh Rafni ni, kredit berada. Bukan aku buat kit studi ni. Okey, jom kita mula. Okay, untuk download, korang pergi dekat Google, lepas tu korang klik lah FM Slovakia. Okay, korang pergi dekat home, klik dekat home ni, lepas tu dekat download, korang pergi dekat kits download, korang pergi dekat kits kitpax 2023. Ni apa benda? Hilang sendiri dia. Ok, korang scroll dekat bawah, cari Malaysia. Ok, mana MMMM. Ok, Liga Super nampak, Liga Super 2023. Nak tekan view ni dan korang tekan download lah. So nanti dia akan pergi dekat dekat download. Betul, dia tengah download dah. Ok, lepas tu korang extract lah. Nanti aku akan share link juga ke dekat description. Kalau orang susah nak cari, aku terus share lah dekat link. Aku boleh tengok. Ok, selepas dah download dan copy, extract dan copy, dan korang pergi dekat document, dekat folder document dalam PC. Lepas tu pergi cari support interaktif dan football manager dan content graphics. Kalau korang tak ada folder graphics ni, korang create new, create new folder. Okey, sebab aku dah ada, klik kat sana dan korang kena create folder pictures ni, dan korang kena create lagi satu iaitu kit. Dan kat sini korang paste folder tadi yang korang dah copy. Okey, dekat sini mention Super League. Okey, ni yang sebelum ni, benda lain. So klik kat sini. So, dah ada. Kemudian korang pergi dekat game korang. So aku load je lah, save mana-mana. Maksudnya so save Liga Malaysia lah kan. Okay, korang pergi dekat Liga Super sekejap ni. Pelik kan teman-teman. So tak ada lagi. Korang pergi dekat FM ni, korang tekan reference. Pergi dekat advanced, pergi dekat interface dan klik fix. Dan korang reload in. So dah sah di, dah jadilah. So jadi tiada kedah ada. Semua dah ada lah. Ini untuk Super League lah. Oh, MD yang lama ke ni? Tak pasti lah, ni ada MD lah tapi tak ingat dalam tu ada MD ke tak. So, itu saja video untuk kali ni. Jangan lupa subscribe dan komen. Jangan lupa support creator untuk kids ni. Bukan aku yang buat. Okay, dari FM Circle, Rafni yang buat. Okay, alright, bye.